kali ini berbeda, ditemani oleh Kenta. Aku hari ini bantu makan. Masak dulu. Belum jadi. Yuk, ayo cepet. Ayo cepet. Aku lapar sekarang. Ya ini roti tawar dulu deh Kenta. Oh iya, makasih. Ya udah kalau kayak gitu hari ini kita tuh mau bikin bukan roti doang loh Kenta. Apa? Ini bahan-bahannya, kita tuh mau bikin ropang saus bolognese. Ropang sausnya bolognese. Ropang itu artinya roti panggang. Roti panggang. Disingkat jadi ropang. Ropang. Saus bolognese. Iya, bolognese tau kan spaghetti bolognese. Tau, ah bolognese tau. Iya. Kayak pasta kan? Iya, kayak pasta. Iya. Tapi ini di roti. Masalah bahan-bahannya apa aja? Ini dia. Tahu. Kita pindah sini. Oke. Kita bikin saus bolognese ya dulu. Ini udah wanginya. Ini baru mentega sih. Iya, tapi udah enak. Ya udah mentega aja cukup gak? Enggak. Mau dong. Terus kita tambahin kumbai. Karena biar wangi, ya. Itu tuh bawang bombaynya dulu. Udah wangi ya. Ya. Terus habis itu. Kita tuh ada dua macam daging cincangnya dulu. Karena kan ini sebenarnya ini yang mentah. Kalau itu kan sebenarnya udah mateng kan. Udah ya. Jadi. Nih. Semuanya aja ya. Semua aja. Ya. Semuanya. Ya udah matang. Udah matang emang. Yang ini mau coba gak? Enggak. Aku tahu ini yang belum matang. Oh. Udah jadi enak ya. Bawang, mentega, dan dagingnya udah. Udah wangi. Udah cukup wanginya enak. Belum, terus kita bayar rosemary. Sebenarnya kalau rosemary ini kalau yang nggak suka nggak usah ditambahin nggak apa-apa. Atau yang lagi nggak ada misalnya ya lagi di kosan. Wangi enak loh kemarinnya. Iya, tapi kan ada orang yang nggak suka gitu. Maksudnya oh, iya? Kalau orang yang nggak suka nggak usah ditambahin nggak apa-apa. Oregano. Terus kita tambahkan kalau bumbu itu ya. Kalau tanya aku nggak tahu namanya ibu-ibu masak tuh ya sesuai selera. Ya. Garam sama gula. Gula juga. Iya, gula dikit supaya kan kita nggak pakai bumbu perasa kan, supaya ada lebih gurih. Oh gitu. Yes. Cuma ini yang tadi masukin rosemary sama oregano itu udah jadi wanginya Italia ya. Wanginya Italia. Iya, ya? Italia, kayak Italia. Oh, kaya, tapi kaya. Bukan. Iya, bukan. Masih di Jakarta. Kalau kita nggak masukin saus tomat, ini jadi daging cincang. Oh, iya. Berarti mix kurang ya. Udah. Tinggal kita masukin saus tomat. Saus tomat ya, tambahin dulu segini. Coba dulu lihat.
aduk. Ya, kita aduk boleh. Aduk. Kenta bisa masak nggak? Bisa dong. Masak apa Kenta? Aku suka cream soup loh kalau makanan Jepang. Cream soup? Iya. Bisa dong, aku cream soup bisa. Sama aku sushi juga bisa. Sushi bisa? Sushi bisa, sushi asli. Maksudnya sushi asli itu gimana? Jadi beda lah, sushi Indonesia sama sushi Jepangnya beda. Oh gitu? Kalau sushi Jepang itu nggak ada California roll, nggak ada. Oh gitu? Itu bukan sushi asli. Jadi kalau sushi Jepang itu gak pakai mayones. Oh gitu. Iya. Berarti salah ya? Salah. Itu ya kan? Tapi nggak apa-apa. Tapi enak gak sushi enak. Gak asli? Enak. Enak juga. Hati-hati panas. Ah panas ya? Iya panas. Iya emang. Kurang enak. Udah enak. Pas emang enggak kurang apa-apa lagi garam, gula. Kurang daging. Dagingnya kurang. Aku kurang garam dikit ya. Udah. Dagingnya? Udah. Ini nanti buat garnish. Nah. Oke, okay, my fellow lovers, ini sekarang kita udah bikin saus bolognese-nya. Sekarang tinggal kita panggang rotinya. Nanti aku tambahin lagi, ini kan 3 ya. Tadi udah diambil Kenta satu. Diambil Kenta satu. Oh iya, aku yang ambil. Tapi masih bisa pakai. Gak usah lah Kenta ya. Oh, Kenta bisa cocol aja langsung taruh gini. Ah, iya. Kalau misalnya males mungkin kalau ya kalau misalnya mau pay lovers males panggang atau apa ini bisa kayak gini Kenta. Ya. Coba langsung dimakan dulu yang ini terus udah kayak gitu ini kita taruh di piring dulu, oke. Okay? Ya kan kalau misalnya buat kalian yang males dipanggang lagi, kalau ini aku mau bikinnya kayak ala-ala restoran yang kita belinya tiba-tiba harganya jadi kayak 30-40 ribu gitu. Padahal modalnya mah gak sampai segitu. Oke, sekarang aku mau buat, aku pakein butter di bawahnya sedikit ya Kenta. Ini aku pakein butter sedikit. Sebenarnya mau pakein butter atau enggak usah juga enggak apa-apa gitu. Terus taruhin di sini. Kita coba ya bisa buat berapa gorengan ini. Misalnya Kenta sukanya ada kulit enggak sampingnya atau enggak ada? Enggak apa-apa, aku suka. Oh, ada suka. Ada yang enggak suka. Jadi bisa dipotong dulu kan kulitnya di bawahnya. Oh, itu. Bisa masih ada dua lagi bisa. Dua lagi bisa ya ini. Sebenarnya kalau nggak mau dipakein butter juga nggak apa-apa, biar lebih moist gitu. Ini kita udah ya. Kita hati-hati ini panas ya nanti ya. Iya. Nanti akan panas ya. Belum nyala? Belum. Pasang dulu aja. Terus apinya kecil aja karena nah ini kan kita cuma buat manasin doang. Semuanya sebenarnya kan udah matang. Oke. Tambahin saus bolognese-nya. Ya kan? Mau pas saus tomat bisa muncengnya kongkar dan menghapus. Tu eti. Zatan. Zat. Berbahaya di tubuh. Zat berbahaya di tubuh. Jadi maksudnya adalah, maksudnya Kenta adalah manfaat saus tomat itu bisa mencegah kanker dan menghapus zat-zat berbahaya di tubuh, gitu ya kan? Iya betul. Aku mau bilang gitu. Benar kan ya? Iya betul. Betul. Cuman ini lebih dipanggang lagi ala-ala restoran ya kan? Iya, emang tenang aja. Kita kan kalau misalnya bukan buat jualan kita full. Ya buat makan sendiri, jangan pelit. Aku juga pasti ya. Oke. Belum ya. Nih tambahin lagi ini juga bisa. Ya kan? Iya bisa. Bunda, aku bisa ini. Bisa, aku bisa. Ya udah, Kenta yang tambahin ya. Ya.
Kenta itu belum turun, ntar udah habis duluan loh. Minimal minimal satu Kenta jadi. Jadi ada ini ya, ada yang bisa kita buat itu ya. Minimal satu lah Kenta ya. Maaf. Habis itu Kenta mau habisin gak apa-apa. Ya, bentar. Buat akunya mana? Buat aku. Ya boleh buat Kenta yang buat ini. Aku buat aku ya. Ya, terus kita tambahin keju. Kenta suka keju? Suka banget. Suka banget, oke. Okay. Oh, jadi kayak pizza ya? Kayak pizza. Hmm. Iya kan? Ini juga. Ntar kayaknya kalau udah melted kita tambahin di atasnya lagi kali ya Kenta. Oke. Okay. Iya nggak sih? Biar ini lebih udah nggak pakai ya? Nggak pakai nanti. Nanti Kenta nanti. Nanti. Ini kan kalau orang bisa pakai oven juga bisa. Oh. Pakai. Ini karena kita nggak ada tutupan yang sesuai ukuran ini nggak apa-apa pakai ini. Yang penting ditutup ya kan biar lebih cepat melted kejunya. Ini biar lebih cepat aja ya. Ini kalian bisa bake gitu atau kalian bisa torch gini. Ya kan? Ini bisa kalian masukin microwave kalau misalnya kalian lagi siap-siap, udah bikin langsung masukin microwave, nanti udah rapi tinggal ambil makan ya kan? Atau mau lebih kayak dibakar-bakar efeknya dipakein torch. Tapi kalau misalnya kalian enggak bisa pakai ini jangan ya. Ini yang dipanggang aja. Ada background sound. Back sound gak tuh? Nih. Bisa dicoba. Tuh. Iya kan? Ini dia. Lopan Saus Bernese. Dan ini di bawah roti juga ada crispy, terus kejunya lezat. Enak coba ya. Aku coba ya. Jadi buat MOP lovers di rumah, ini simpel banget. Kalian bisa bikin buat sarapan. Iya betul. Bisa buat bekal anak, ya kan? Jadi kalau nggak ada waktu bisa bikin gampang, terus enak banget. Dan ada daging, roti, keju. Kalau misalnya kalian mau tambahin sayur-sayuran yang lain juga bisa. Iya. Ya udahlah kalau kayak gitu, kita makan dulu ya MOP lovers. Jangan lupa. Like, subscribe, comment, and share Dapur Bunda Sarwenda. Dan kalau misalnya kalian ada resep-resep yang mau kita masak, kita langsung mention ke @dapurbundasarwenda_mop. Bentar. Aku baru bilang. Bilang apa? Nggak usah, cut. Terus kita panggang, ya. Minum. Ini hari ini terima kasih masak ini. Jadi aku siapin harta karun. Kau harus.